أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersolawat Nabi Muhammad adalah ibadah yang sangat istimewa. Bahkan sampai ada yang mengatakan solawat merupakan puncak asma, puncaknya wirid, puncaknya zikir, puncaknya azimah. Yang kalau kita berdoa dengan zikir apapun, kalau tidak didahului dan diakhiri dengan membaca solawat, maka doanya akan terhalang. Maka dari itu kita dianjurkan selalu dalam meminta apapun, baik urusan duniawi ataupun ukhrawi, hendaknya membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam masalah materi atau keuangan. Nah, berikut ini ada sebuah solawat yang sangat diyakini bisa memperbanyak uang kita, bisa mendapatkan kekayaan yang banyak serta barokah dengan cara yang mudah. Lalu solawat apakah itu? Namun sebelum lanjut, saya mengajak Anda untuk membangun channel ini dengan tekan tombol subscribe dan like video ini, agar tetap bisa memberikan amalan dan menyebar kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, ijazah solawat ini datang dari Habib Muhammad Sulfi bin Abu Nawar al-Idrus, yang diijazahkan bagi siapa saja yang ingin mengamalkannya. Solawat ini dikenal dengan solawat fulus atau solawat uang, yang tujuannya agar rezeki keuangannya selalu mengalir deras, hidupnya tidak akan pernah kekurangan dari uang. Cara mengamalkannya sebagai berikut ini. Yang pertama, bertawassul ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Yang nomor dua, ila hadrati Nabi Sulaiman alaihi salam. Al-Fatihah. Yang nomor tiga, ila hadrati ummil mu'minin Khadijatul Kubra. Al-Fatihah. Yang nomor empat, bertawassul ila hadrati sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Yang nomor lima, ila hadrati sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salman al-Faris radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Kemudian setelah bertawassul, membaca solawat fulus yang bunyinya sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil mab'uthi salatan tuji'uni biha minal amwali wal markubi wal mat'umi wal malbusi wal fulusi likulli tariqi wal jurusi fil qiyami wal julusi wa ala alihi wa sahbihi bi adadi anwa'in nafsi wan nufusi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat, keselamatan dan keberkahan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi utusanmu, dengan solawat yang dapat mendatangkan dengannya kepada saya kekayaan, kendaraan, makanan, pakaian dan uang, dan tiap-tiap usaha dan perkataan dalam keadaan berdiri dan duduk. Dan sampaikanlah juga solawat atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya dengan banyak macam bilangan nafas dan jiwa-jiwa manusia dengan rahmatmu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Beliau Al-Habib Muhammad Sulfi bin Abu Nawar al-Idrus berkata, solawat ini dibaca semampunya sebanyak mungkin,
boleh dibaca sehabis sholat atau saat waktu senggang, atau bisa dibaca di waktu malam hari, minimal dibaca 11 kali setiap habis sholat 5 waktu, dan yang lebih utama lagi dibaca sebanyak 100 kali dalam sehari semalamnya. Maka insya Allah dalam waktu sekejap uang kita semakin diperbanyak, uang kita akan segera datang dari segala arah. Berapapun uang yang kita minta akan segera terwujud. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.